Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya harap korang semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okay, so kepada yang baru ke channel ni, jangan lupa tekan button subscribe eh. Support channel saya on the way nak ke 20,000 subscriber ni. Seperti dalam tajuk, video kali ni saya nak upgrade bahagian brake system. Jom tanpa membuang masa, kita pergi tengok barang-barang yang saya nak tukar untuk video kali ni. Okay guys, so sebelum saya start video ni, suka saya nak bagi tahu supaya korang jangan skip lah video-video ni. Takut ada apa-apa information yang korang nak tahu, korang dah terskip. So, kita tengok barang-barang yang saya nak tukar untuk video kali ni. Yang pertama adalah brake hose. Okay, brake hose ni daripada Indonesia, brand TDR. Yang ini depan, yang ini belakang. Size dia, panjang dia, yang ini 35 inci. Okay, yang ini 24 inci. Okay, warna pilihan saya adalah warna carbon eh. Okay, yang ini original brand daripada Indonesia, TDR. Yang ini ada barcode, kita boleh scan. Sekejap saya tunjuk. Sekarang ni dah waktu malam guys, saya buat video. Okay, so ini kita scan. Okay, TDRracing.com lah. So yang ini memang original lah. Okay, so warna dia warna carbon. Okay, ini dia ada dia punya description dan sebagainya lah. Okay, so kalau korang nak dapatkan barang ni, saya akan sediakan link dekat description. Tapi barang ni kalau korang nak dapat, lambat lah. Pasal saya beli ni direct daripada Indonesia. Kalau daripada seller Malaysia ada juga, tapi harga dia ada mahal sikit lah. Okay, so ini barang yang pertama. Okay, letak tepi dulu. So barang yang kedua dari dalam plastik ni, brake caliper depan dan belakang daripada Racing Boy. Sebenarnya zaman-zaman saya main motor dulu lah kan, tak tahulah kalau zaman korang. Zaman-zaman saya main motor dulu, RCB ni kalau kita orang pakai memang kena gelak je lah. Tapi lepas saya cuba master pump ni, okay, so lepas saya cuba master pump ni dan dia punya material build, dia punya feel brake, so saya puas hati dan saya nak cuba lagi barang-barang dia dari barang-barang daripada Racing Boy ni lah. Okay, jom kita buka bahagian belakang dulu. Okay, yang ini brake caliper belakang, model dia S55 series. Okay, brake caliper. Yang ini tak ada apa lah. Yes, ni ada dia punya kotak pun tak ada apa-apa. Okay, ni harga abaikan lah. Korang nanti saya akan sediakan barang ni pun, saya akan sediakan link dekat description. Okay, korang boleh cari lah eh. Brake caliper yang ini untuk belakang dia. So warna pilihan adalah warna hitam. Okay, so dia ada bagi tempat nipple dengan dia punya tempat ikat hose lah. Okay, tempat ikat brake hose dengan tempat bleeding sekali guys eh. Untuk yang belakang ni dia ada bagi juga washer tembaga ni, so kita dah tak payah beli. Ini dia punya, inilah letak kat sini ni. So yang ni untuk letak kat sini dan sini lah. Ni untuk kat depan. Okay, okay, saya nak cerita sikit pasal brake caliper belakang ni. Brake caliper belakang ni dia punya piston saiz 34mm single port. Dia punya material dia forged monoblock. Okay, so ini tak ada screw lah, dia monoblock forged. Okay, material dia forged guys. Okay, so konsep motor saya ni akan datang, saya nak buat warna-warna gelap lah. Okay, garang sikit lah kononnya. So ini pula S3 caliper brake, warna pilihan pun warna hitam juga. Yang ini pun sama juga guys. Yang ini dua port. Kalau Y15ZR standard, V1, V2 ni single port. So yang ini size piston dia 25mm. Okay, yang ini pun material dia forged monoblock. Apa maksud monoblock? Monoblock ni yang dia tak boleh pisah lah. Okay, so dia tak, dia seketul dan dia buat jadi brake ni lah. Okay, so yang depan ni just PMP je. Dia ada bagi sekali skru untuk ni lah, ikat brake hose. Okay, kita nak tukar brake hose depan dulu. Okay, lepas tu kita pasang terus dia punya caliper lah. Okay, jom kita buat bahagian depan dulu. Okay,
dia cabut, kita biar dulu, kita fitting dulu. Pasal saya nak tengok yang mana sesuai dekat sini, yang tegak ni ke, okay, ataupun yang bengkok macam ni. Okay, so saya nak pasang ni dulu dan saya nak tengok mana yang sesuai. Okay, yep. Okay, kalau kita pasang yang ni, dia punya brake hose ni dia jauh ke sana tau, ke belakang. So saya rasa saya nak pasang yang ni lah. So dia tegak, lebih cantik sikit lah. Okay, sekarang ni yang ini saya nak kabel tightkan dengan atas, lepas tu kita tarik terus ke bawah. Okay, jom. Okay, so dah siap fitting dia punya apa hose semua, dah tune. So sekarang masanya untuk bleeding. Okay, masa bleeding saya skip, nanti saya sambung yang belakang. Okay, depan dah siap. So sekarang kita nak buka belakang. Yang belakang ni kita buka tayar, keluarkan pump ni, kita terus buka hose ni dan terus bawa keluar lah. Lepas tu kita terus masukkan hose baru dan caliper baru. Okay, jom layan proses. Okay, so kita ke pam belakang pula. Pam belakang katanya lah kan, ada barang yang standard kena pakai balik. Yang ini kita kena pakai balik yang standard. Okay, so kita, saya buka dulu caliper ni, nanti saya sambung. So kalau tengok daripada piston nampak macam sama kan, tapi sebenarnya yang racing boy ni dia besar sikit, 34mm. Yang ini tak sure apa. Okay guys, kalau tengok dia punya ni semua sama guys eh, rasanya boleh pakai balik semua ni, pasal size dia semua sama. So ini pun nak buka agak ketat, so saya pakai balik je lah yang lama. Okay, dah siap. So dah boleh pasang lah brake hose ni. Tapi itulah guys, brake hose ni macam ada panjang sikit lah, tapi kita nak belokkan pun tak boleh. Okay, so kita just bleeding macam biasa je lah. Alright, layan proses. Okay guys, so selesai sudah
Okay, brake pun tekan sikit je. Okay, 34mm padu guys. Okay guys, so selesai. Depan dan belakang dah siap pasang. So racing boy warna hitam garang guys eh. So ini gambar, ini video dah malam eh. Nanti esok siang saya try ambil lah gambar. Okay. Okay guys, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, subscribe, share dan komen. Saya jumpa korang di lain video. Assalamualaikum.